Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memantau perkembangan buah sawit ya. Jadi ini buah sawit yang dalam proses pembesaran. Namun karena kemarau kemarin cukup panjang, sehingga buahnya tidak sebanyak tahun sebelumnya ya. Walaupun masih ada yang berbuahnya cukup banyak ya teman-teman. Ini dia kebun sawit ya, kita akan melihat perkembangan buahnya ya teman-teman. Nah ini juga ya, ada beberapa pokok pohon yang masih lumayan banyak ya buahnya teman-teman ya. Nah ini buahnya yang cukup banyak ya, jadi hampir di setiap sela-selanya ada buahnya teman-teman ya. Nah, kita lihat ya, cukup banyak. Kita lihat pohon yang lain ya teman-teman. Nah ini juga ya, namun ada di atasnya bunga jantan ya. Jadi kita lihat itu, jadi dalam satu sawit itu bisa ada bunga jantan dan bunga betina ya. Kita akan memantau perkembangan buah yang lainnya. Ya, mantau perkembangan buah sawit ya. Ini cukup banyak juga ya. Jadi ini dia pohon sawit. Jadi dalam satu pohon ada bunga jantan juga ya teman-teman yang di atas itu. Nah itu bunga betina yang nanti akan hasilkan buah ya. Nah ini juga pohon sawit yang jadi pohonnya ada yang tinggi ada yang rendah ya, tergantung bibit dan nutrisi dalam tanah ya. Nah ini juga cukup lumayan sawitnya. Juga ya. Ini cukup banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya mantau perkembangan buah tanaman sawit ya, walaupun tidak begitu banyak ya karena kemarau panjang. Sampai di sini dulu video saya, jangan lupa like, subscribe dan komen channel YouTube saya, dan kita akan melihat perkembangan video-video selanjutnya. Bantuan teman-teman yang telah like, subscribe
dan komen channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.